Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam ceria. Video kali ini Anjang nak kongsikan lawatan Tuan Nasir dan rombongan ke tanah, lawat tanah GISB di Bosnia, di Eropah. Jom kita tengok Parka Bosnia. Alhamdulillah, pada 27 bulan Oktober 2021, Pengerusi Eksekutif GISB Holdings Yang Bahagia Tuan Nasir Tuan Nasiruddin Muhammad Ali, diringi oleh Yang Bahagia Tuan Muhammad Fadhil Yassin laku LP JSB, Yang Bahagia Tuan Suhaimi dan Yang Bahagia Tuan Shurahbil, telah mengadakan lawatan ke sebilang tanah yang telah dibeli oleh JSB di sini, di Bosnia. Tuan PE telah meraihkan, Tuan Nasir ini telah meraihkan dan membawa sekali pemilik asal tanah ini, Mr. Briga, dalam lawatan ini. Ini rumah Mr. Briga lah ni. Beliau amat menghormati dan mengasihi Yang Bahagia Tuan Pengerusi Eksekutif Tuan Nasir. Beliau juga telah mencadangkan beberapa perkara berkaitan tanah itu dan telah dibincangkan dan berbincangkan bersama serta mendapat persetujuan dari Tuan Nasir. Tanah ni terletak ni Mr. Bricha tadi, Bricha apa nama dia. Tanah GISB ini terletak di daerah Praka, kira-kira 70 km dari wilayah GISBH. Tak tahulah saya yang pronoun ni betul ke tak. Dan Tuan Nasir ajak Tuan asal tanah tu pergi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kami sekarang ni bersama rombongan bagi Tuan Nasir bin Wali, bagi Tuan Fadhil Yassin dan Tuan Suhaimi, bersama dengan rombongan yang kawan-kawan yang berada di Sarajevo. Sekarang ni kami berada di apa kawasan ni? Perija. Gorazde. 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 Nama kawasan ni Gorazde dan jaraknya lebih kurang 1 jam 15 minit daripada bandar Sarajevo. Ini adalah adalah tanah milik GISB Holdings di negara Bosnia Herzegovina. Sama-sama kita tengok, saksikan perbincangan bersama dengan owner tanah, Mr. apa tadi nama dia? Briga. Mr. Briga. Tengok Suhaimi dengan pokok buah fresh. Dah memetik apple. Insya-Allah fresh eh. Fresh. Tanah ini terletak di daerah Praka, kira-kira 70 km dari villa GISBH Sarajevo. Berkeluasan lebih kurang 11 ekar dengan nilai hampir RM500,000 harganya. Ia amat bersesuaian bagi aktiviti peternakan dan pendidikan khususnya para remaja. Walaupun ia terletak agak jauh dari bandaraya Sarajevo, ibu negara Bosnia, namun ia akan menjadi lebih mudah dicapai apabila siapnya lebuh raya kelak. Lebuh raya ini adalah satu inisiatif kerajaan Turki dalam menghubungkan Belgrade, ibu negara Serbia, dengan Sarajevo yang akan melalui daerah Praka ini. Hasil lawatan ini Yang Bahagia Tuan Nasir telah mencadangkan beberapa perkara yang boleh dilaksanakan di atas tanah ini. Antara lain ialah untuk membina pagar di sekeliling kawasan tanah sebelum memulakan projek pertanian dan peternakan seperti ayam kampung dan kambing. Adalah dipercayai biri-biri dari Bosnia antara biri-biri yang mempunyai daging yang paling sedap di dunia kerana faktor makanan dari sumber yang sangat subur tanpa pencemaran bukit-bukit. Kami pernah rasa tu, kami pernah buat kenduri, beli kambing dari pegunungan ni dan ya Allah, rasa dah sedap gila. Percayalah, jangan tak percaya. Tuan Nasir juga memberi cadangan dan panduan untuk membina hubungan yang baik dengan penduduk kampung di situ. Melalui akhlak yang mulia, masyarakat Bosnia sebenarnya tuan-tuan sangat menghormati orang Malaysia dan suka mendalami Islam melalui rakyat Malaysia. Tuan Nasir juga telah mengambil kesempatan bersama dengan pemilik tanah, sama-sama diajak ke arah hidup cara Islam yang amat indah dan membahagiakan. Mr. Briga ini menyatakan beliau berpuas hati dengan lawatan Yang Bahagia Tuan Pengerusi Eksekutif yang telah banyak memahamkannya lagi cita-cita Islam yang sedang dilagangkan oleh GISBH. Beliau sedia untuk terus membantu segala urusan berkaitan pelaburan GISB itu ada melalui khidmat nasihat dan perhubungan dengan pihak-pihak berkenaan sesuai dengan pengalamannya.
beliau pernah menjawat jawatan yang dipertua bagi Majlis Perbandaran Perakka. Oh, bukan orang biasa-biasa hari ni. Wah, Tuan Fadil dengan Apple Fresh. Setakat ini tuan-tuan, GSB telah mempunyai hartanah di Indonesia, Thailand, Jordan, Saudi, Turki dan Australia selain di Malaysia. Sebahagian darinya telah selesai pembayaran. Sebahagian yang lain masih lagi dalam pembayaran ansuran bulanan. Di Malaysia, pembelian tanah yang terkini yang baru selesai pembayarannya ialah sebilang tanah di Pulau Tioman. Atas keyakinan masyarakat Islam di Malaysia, ramai yang ingin menyerahkan tanah mereka sebagai hibah kepada GISB agar dimanfaatkan demi menyemarakkan syiar Islam seperti yang dilakukan oleh Pak Latif, seorang penulis tersohor. Nah, ini rumah yang dah siap di tanah tersebut untuk GISB ni, rumah ni. Moga dengan semakin ramai masyarakat faham tentang tanggungjawab masing-masing terhadap agama, semua orang akan sanggup berkorban apa yang mereka, apa saja yang mereka ada demi agama kita, sama ada masa, tenaga, pengalaman, harta, wang ringgit, agar Islam dapat dijermakan sebagai satu cara hidup yang indah dalam masyarakat. Okey, jumpa lagi. Selamat menonton. Ampun maaf, Rianjang. Assalamualaikum warahmatullahi. Atas ada store. Ada store. Tunggu. Kenapa? 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 Kenapa?